Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Dan pada video kali ini saya suka untuk membuat sedikit ulasan tentang titah ucapan pembukaan Parlimen baru-baru ini oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu titah pertama Baginda Sultan Ibrahim di dalam majlis yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pada kebiasaannya saya tak pernah mendengar ataupun tak teringin pun nak mendengar ucapan Yang di-Pertuan Agong di dalam pembukaan Parlimen, kerana pada kebiasaannya yang kita fahami bahawa teks ucapan selalu telah pun disediakan dan ia adalah sesuatu yang tidaklah menarik sangat dalam untuk kita seorang seperti saya mendengar. Tetapi oleh kerana ramai yang berkata bahawa Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ini adalah seorang personaliti yang agak berbeza, maka saya pun teruja untuk mendengar apa yang diucapkan buat pertama kalinya di dalam hidup saya. Jadi apabila saya mendengar ucapan ataupun titah Baginda Sultan Ibrahim, saya amat terkejut dan juga amat teruja dengan sikap serta nada yang telah digunakan maupun konten atau isi di dalam titah tersebut. Dalam hemat saya, pada bahagian pertama ucapan atau titah tersebut adalah suatu yang mungkin ditulis sendiri oleh Baginda, dan yang selainnya itu adalah fakta-fakta daripada kerajaan Madani dan sebagainya yang saya pun tak berapa banyak dengar sangatlah, sebab itu sebagai satu yang tidaklah menarik minat untuk dikomen. Jadi saya ingin membuat komen terhadap bahagian pertama, iaitu apa yang saya lihat sebagai pandangan peribadi dan juga sikap Baginda serta juga pendirian Baginda sendiri sebagai seorang personaliti dan bukannya sebagai satu cop kepada Parlimen yang biasanya kita anggap sedemikian kepada raja berperlembagaan. Baik, perkara pertama yang menarik minat saya dan sedikit teruja adalah bahawa Baginda dengan secara mengejutnya mengatakan bahawa Baginda tidak akan melayan apa-apa percubaan untuk menjatuhkan atau untuk mengurangkan atau merosakkan kestabilan politik negara, iaitu tidak akan melayan mana-mana pihak apa yang dikatakan bermain politik lah. Dan ini adalah suatu yang cukup menarik minat dan juga suatu yang ada di kalangan orang-orang lain menganggap ia adalah suatu yang agak kontroversial. Jadi di sini dikatakan bahawa Sultan Ibrahim tidak akan melayan mana-mana pihak untuk datang untuk menjatuhkan kerajaan dengan secara lain daripada yang asas, iaitu kalau mana-mana pihak nak menjatuhkan kerajaan, mereka memang boleh berbuat demikian dengan cara undi tidak percaya. Jadi ada yang mengatakan bahawa Sultan Ibrahim tidak bolehlah menolak kalau ada SD dan sebagainya. Tuan-tuan bolehlah mendengar Iswardi Murni menjelaskan dengan cara legal. Dan saya pun, walaupun orang yang tidak seperti Iswardi sebagai pelajar dalam undang-undang, pun faham bahawa tidak ada apa-apa prosedur yang khusus yang telah dinyatakan oleh perlembagaan. Dan kalau Sultan Ibrahim nak tolak SD dan sebagainya, itu adalah prerogatif Baginda sendiri. Dan yang paling sah sekalinya adalah dengan cara undi tidak percaya, ataupun dengan jelas. Bagi saya, kalau UMNO keseluruhannya, semua ahli UMNO termasuk Presiden menarik diri daripada Kerajaan Madani, serta juga GPS seluruh ahli Member of Parliament serta presidennya menarik sokongan dengan secara jelas, maka itu saya rasa
adalah suatu budaya yang telah pun termaktub di dalam perlembagaan. Bagi saya, apa yang dimaksudkan oleh Sultan Ibrahim itu adalah amaran kepada ahli-ahli parlimen yang suka nak main politik. Ini istilah yang saya nak katakan, main politik. Apa makna main politik? Main politik ini adalah dua. Satu, mungkin mengatakan untuk menawar macam-macam jawatan tinggi, projek dan sebagainya atau rasuah kepada mana-mana ahli parlimen lain untuk mengubah sokongan mereka. Itu jelas bermain politik. Dan bermain politik satu lagi yang tidak disukai juga oleh kita adalah persepsi. Persepsi ini adalah senjata ahli politik yang cukup besar. Persepsi ini adalah mengatakan kita ada sokongan banyak, kita dah memang boleh tukar kerajaan, maka ia membuat suatu persepsi bahawa negara ini tidak stabil. Jadi kedua-dua perkara ini akan merosakkan kedudukan, keharmonian negara serta keupayaan ekonomi, pelaburan dan sebagainya. Inilah yang saya rasa dimaksudkan oleh Baginda Sultan bagi pandangan saya. Jadi saya tidak nampak yang Baginda Sultan sengaja nak bermain-main dengan perlembagaan, dan saya rasa Baginda memang cukup faham keperluan perlembagaan, mungkin melebihi daripada ahli-ahli dewan sendiri. Itu yang pertama yang menarik minat saya untuk buat ulasan. Jadi dengan ulasan tersebut, dengan kenyataan tersebut, diharapkan bahawa persepsi negara-negara luar bahawa Malaysia finally ataupun boleh bergerak di dalam landasan yang lebih stabil daripada kebanyakan apa yang dikatakan keadaan yang mengatakan ini tidak stabil dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya berminat untuk mengulas bagaimana Baginda telah menegur adab perdebatan dan pertuturan di dalam dewan itu sendiri. Jadi ini adalah satu perkara yang telah saya lihat daripada dulu juga. Jadi Baginda Sultan dengan cara mengejut mengatakan bahawa Baginda telah melihat atau mendengar perdebatan yang lepas-lepas dan Baginda rasa malu nak datang ke dewan. Bagi saya ini adalah satu tamparan yang cukup hebat kepada bukan sahaja ahli-ahli dewan yang di dalam kedudukan kerajaan baru, pembangkang dan juga ahli kerajaan, tetapi juga yang sudah lepas-lepas. Jadi kita lihat di sini bahawa perdebatan atau pertuturan, kita telah melihat ada ahli-ahli dewan yang menggunakan maki hamun. Adalah yang daripada bukan semenanjung tu yang suka menggunakan perkataan tersebut. Dan juga ada yang suka menyindir-nyindir wanita, memain-mainkan isu-isu yang apa yang dikatakan sexual innuendo. Mengatakan boleh masuk sikit, bukanlah kata boleh tak saya mencelah. Ada yang mengatakan ini perempuan yang besar ataupun yang ada kok. Ini pun saya pernah dengar dan saya pernah menulis artikel untuk meminta speaker ketika itu Dato' Arif untuk ambil tindakan yang cukup tegas, sebab mereka semua ni adalah wakil-wakil kepada rakyat dan juga pemimpin kepada rakyat, dan mereka memberikan satu tauladan yang cukup jijik. Yang menyedihkan, ramai penyokong-penyokong mereka suka perkara itu. Itu lagi teruk. Jadi macam mana yang kita mengajar anak-anak kita untuk bersopan santun di dalam rumah kita serta juga di dalam keluarga kita dan juga di sekolah dan di tempat kerja, maka kita membiarkan ahli-ahli parlimen bersikap demikian. Jadi di sini memang betul bahawa ketamadunan sesebuah negara ini kita boleh tengok dekat parlimen. Kalau jijik dia punya cara cakap, jijiklah kita punya tamadun. Ada juga yang kata memperjuangkan agama tetapi menggunakan konten yang tidak sihat dan juga cara-cara mengata, menghina
yang juga tidak sihat. Menggunakan perkataan pendatang, sesuatu yang paling jijik bagi saya. Ini adalah sesuatu yang saya cukup teruja bila Baginda Sultan menegur ahli-ahli parlimen supaya beradab dengan penuh apa yang dikatakan disiplin serta juga menghormati kesemua. Perkara ketiga yang saya ingin ulas adalah betapa Baginda memperingati banyak kali, bukan sekali, bahawa negara ini adalah negara majemuk yang mempunyai kaum-kaum yang berbeza ataupun berlainan serta berlainan cara hidup, cara kepercayaan agama dan sebagainya, dan perlu dihormati. Dan perpaduan serta keharmonian ini beberapa kali telah disebut oleh Baginda harus dijaga. Jadi apabila kita lihat usaha-usaha beberapa pihak di luar parlimen cuba untuk mengeji atau menghina agama lain, maka saya pun merasa malu kerana kita ni rakyat. Kita sepatutnya hidup bersama, dan bagi Baginda Sultan untuk mengingatkan rakyat itu adalah satu tamparan yang cukup besar, seolah-olahnya sebagai seorang bapa mengingatkan anak-anak yang dah besar-besar. Jadi itu bukanlah satu yang memalukan kita semua. Jadi ini adalah satu aspek titah Baginda yang cukup saya hormati, dan saya memang amat bersetuju dengan nada yang diberikan oleh Sultan Ibrahim. Dan yang akhir sekali yang ingin saya komen adalah berkenaan dengan apa yang Baginda Sultan telah nyatakan bahawa penguasaan bahasa Malaysia masih lagi kurang di dalam negara ini. Walaupun Baginda menyambung bahawa kesemua kaum perlu dihormati. Jadi Baginda tidak memberikan suatu keadaan race supremacy bagi saya, tetapi mengingatkan bahawa kita ni negara Malaysia, negara majmuk, negara berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang bahasa, tetapi bahasa Malaysia itu adalah suatu perkara yang tidak boleh kita abaikan. Kalau kita lihat ramai di antara kalangan orang-orang bukan Islam, walaupun mereka telah berkhidmat untuk membangunkan negara dengan baik dan juga menjaga adab serta pertuturan mereka dengan baik, tetapi mereka masih lagi tidak menguasai bahasa Malaysia, ataupun yang menguasai bahasa Malaysia tidak pun mahu bercakap dalam bahasa Malaysia. Saya tahu ini sebab di dalam universiti, di dalam forum awam, terlalu banyak forum-forum ini yang dijalankan di dalam bahasa Inggeris. Tuan-tuan, saya memang boleh berbahasa Inggeris dengan fasih. Jadi saya mengatakan bahawa untuk kita meluaskan pengetahuan di kalangan kaum-kaum, terutamanya orang Melayu yang menjadi majoriti di negara ini, maka kita harus memperteguhkan bahasa Malaysia. Saya merasa sedih apabila universiti-universiti, bukan saja universiti awam, universiti swasta sendiri mengenepikan bahasa Malaysia, iaitu kesemua tulisan-tulisan ilmiah adalah di dalam bahasa Inggeris, sedikit sangat di dalam bahasa Malaysia. Penulisan buku kini itulah tidak dijayakan dengan baik. Maka ini menunjukkan bahawa kita semua tidak menghormati bahasa Malaysia, dan memang tepat kepada nada yang ditujukan ataupun yang diajukan oleh Sultan Ibrahim di dalam parlimen, ucapan Baginda untuk mengingatkan kepentingan bahasa Malaysia itu sendiri. Jadi di situ saya ingin mengucapkan rasa bersyukur dan juga terima kasih di dalam apa yang dikatakan reminder ataupun peringatan ataupun teguran lah. Saya rasa ini bukan peringatan lagi, dia satu teguran daripada Sultan Ibrahim yang di-Pertuan Agong, di dalam titah ucapan parlimen.
Malangnya kita tengok selepas ucapan itu, perangai-perangai buruk daripada pihak pembangkang masih lagi berleluasa. Jadi di sini kita lihat pada zaman-zaman dulu bukan pihak pembangkang yang kurang ajar, tetapi pihak kerajaan yang mana saya dapat lihat banyak ahli-ahli parlimen mereka tu cukup-cukup tidak beradab. Tapi sekarang ini kita lihat mereka-mereka yang kononnya menegakkan agama dan sebagainya itu paling tidak hormat kepada agama dan adab agama itu sendiri, dan juga kepada adab di dalam Dewan Parlimen yang menjadi junjungan besar kita rakyat Malaysia supaya kita mendapat tauladan dan juga pendidikan serta pimpinan. Dari situ saya ingin akhiri dengan mengatakan bahawa spirit atau semangat yang telah ditunjukkan di dalam pitah ucapan itu perlu dihayati oleh setiap rakyat Malaysia. Sebab bukan baginda sahajalah seorang yang perlu menegur ahli parlimen, tetapi kita semua rakyat jelata, rakyat semua yang memberi suatu peringatan kepada ahli parlimen, seperti yang diingatkan oleh baginda Sultan Ibrahim, bahawa ahli parlimen perlu menjaga kepentingan rakyat dan bukan kepentingan peribadi. Jadi di situ saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.